Bismillahirrahmanirrahim. Minta rezeki dari laut. Teman-teman, ini khas dari Provinsi Malaga, namanya Espeto. Jadi dia kayak ada kapalnya gitu. Terus ini dia pasir, teman-teman. Terus di ada kayak kita bakar-bakar lah, cuman biasanya pakai apa formatnya tuh kayak kapal gitu. Terus si... Always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Selamat pagi, teman-teman. Suasana pagi ini dari apartemen kami, kita seperti berada di atas awan. Tuh, lihat mataharinya di sana, ini awannya. Dan ini laut, tuh bawahnya laut. Yang biasanya cerah, ini sekarang penuh kabut. Ini angin Levante, pokoknya kalau berkabut gini teman-teman, ini tandanya sedang ada angin Levante. Jadi kayak kita berada di kayak berada di atas awan. Nggak kelihatan, yang biasanya biru hari ini nggak kelihatan lautnya. Tuh lihat, biasanya Afrika terlihat di ujung sebelah sana, hari ini nggak kelihatan. Ini lewat sini sayang. Hari ini kita mau ke pantai lihat. Lewat sini sayang. Kita mau ke pantai karena lautnya tenang banget hari ini, anginnya angin Levante, teman-teman bisa lihat. Jadi tidak cerah dan warna lautnya pun kayak ke abu-abuan gitu. Tapi benar-benar nggak ada ombak sama sekali, tenang banget teman-teman. Dan saya sama Matile mau hunting ortigias, teman-teman. Mudah-mudahan dapat. Karena Matile sama Ibu sudah tahu caranya cari ortigias ya kan Matile? Ya. Sini sayang, lewat sini, Nak. Hati-hati jatuh ya. Di sini piknik di pantai udah kayak pindahan. Lihat teman-teman tuh ada yang pasang meja di sana. Kadang ada yang dirikan tenda juga seharian penuh dari pagi sampai malam. Lompat, nanti dia bisa lompat. 1, 2, 3. Ada yang mancing di sana, airnya tenang banget. Teman-teman, benar-benar tenang airnya. Gak terlalu panas ya hari ini, Matilde? Iya. Oh, hati-hati ya. Bisa? Bisa? Oh, hati-hati. Wih. Bisa? Tolong, itu bisa. Oke, okay. Birda licin sekali. Stop on the wall. Ini licin apa enggak? Enggak. Hati-hati ya. Ini bening banget. Tari, Bu ambil botolnya dulu, oke? Okay? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Minta rezeki dari laut. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak? Besar sekali. Besar sekali? Iya, tunggu ibu ambil ini dulu sayang. Nih. Besar sekali. Nih ibu dapat satu nih. Lengket di tangannya ibu. Nih nak, masukkan ke botol. Iya. Mati liang bawa botolnya, oke? Okay? Satu. Mana yang besar? Ben. Ya itu. Wow, mati leh. Ini besar banget ini. Kita ambil, oke? Okay? Ya itu yang aku lihat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya banyak sekali, banyak sekali. Ada lagi di sini. Iya. Mati leh, ada konreho. Oh, iya, nih. Ya itu. Tuh, dia dekatin ibu. Oh, dia masuk ke dalam. Ini susah sekali, sayangku. Ini ibu nggak usah ambil. Dia susah sekali. Dia rusak. Dia dalam sekali. Mana lagi, nak? Itu. Oh, iya. Wow, lihat. Oh, lihat. Besar. Satu, dua, tiga. Banyak. Wow, hati-hati, nak. Oke. Ya, gue ambil. Ya, teman-teman, ada banyak banget kerang. Nih, semuanya ini. Lihat. What I found. What you found? Ini berbahaya ini kalau kena badan nih. Nih. Bes? It's still a loser. Iya. It's still a loser. Iya. Ini kalau kena kulit berbahaya. Hati-hati ya. Oke. Okay. Bisa gatal. Iya. Hah? Bisa, papa. Iya. Semuanya. Tuh lihat. Itu bahaya. Ini Pokemon mana silo? Hmm? Iya. Mana silo itu lo? Di sebelah sana kan tadi? Ini teman-teman dapat. Mungkin dia sudah berenang. Dia sudah berenang. Tuh di sana tuh. Tuh. Tuh, nemu lagi nih. Ini besar tapi enggak tahu kayaknya ini nyelip di antara bebatuan. Agak susah ambilnya ini. Kayaknya ombaknya lumayan, mulai besar kayaknya. Mana tadi ya ini? Nih, teman-teman. Dapat. Wah. Nah. Nih. Nah, dia ini, apa namanya? Hancur, teman-teman. Terbelah dua. Karena nyelip di batu-batu karang susah ngambilnya. Ini juga ini besar banget nih. Dalam sayang. Apa? Ya? Lihatnya ya di sana. Oke, ibu ambil satu lagi di sini, ini besar banget, oke? Ini teman-teman. Ini gampang ambilnya. Dalam. Lihat apa? Tesoro. Ibu lihat ada besar. Mana? Itu. Oh iya. Terima kasih Matinde. Sudah dapat tesoro. Nih teman-teman. Ini yang dapat yang nemu Matinde ya kan? So easy ambilnya. Lihat tuh. Ini besar banget yang mati dia dapat. Coba aku pegang. Cuci tangannya habis itu biar enggak gatal. Ah, ibu dapat tesoro. Apa? Tesoro untuk Matile. Lihat. Asinamone, no.
Lihat, dia masih hidup. Hidup? Iya. Dia hidup? Iya. Wah, dia masih hidup. Iya kan? Ya, teman-teman. Dapat tuh. Teman-teman, lihat ini. Saya nggak tahu ini apa, mungkin teman-teman tahu ya. Dia banyak banget di dinding-dinding karang di laut. Mungkin beracun. Mungkin enggak, saya enggak tahu. Mungkin bisa dimakan atau mungkin juga enggak bisa dimakan. Tapi cantik banget. Tentang laut, sayang. Tapi ibu enggak tahu namanya apa. Ibu ambil pakai ini, oke? Okay? If you want to see house. Yes, I do see it, but... Yes? Dia masih hidup. Tapi ibu nggak tahu apa ini. Ibu kemana? Lihat ibu. Ibu di water. Bes? Bes? Dia seperti ulat. Come on, turn it over. Turn it over? Kenapa? Kasian ya? Yeah, it's upside down. Gini? Just like that. Oke. Okay. Yes, yes. Ini untuk mati dia. Oh. Tesoro. Oh, thank you. Dia masih hidup sepertinya. Lihat. Kalau masih hidup, taruh lagi di laut, oke? Okay? Oke. Okay. Kasih hidup. Iya, kita harus terima kasih sama Allah karena sudah kasih kita makanan dari laut. Ya kan? Kalau gitu, kita harus bilang sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih, Allah. Ibu, aku lihat. Apa yang mati dilihat? Wah, dapat lagi Matilde. Dapat apa itu? Yuk. Jangan dibawa itu, kalau kita nggak pakai ditinggal di sini biar dia nggak mati, oke? Okay? Let it go. I already brought it. Oke, good girl. Yuk. Ke sini sayangku. Naik ke atas. Tangan saya udah gatal banget karena pakai jari gitu kan di apa namanya dikeruk-keruk gitu, dan ini udah gatal banget tangan saya. Dapatnya lumayan tapi nggak terlalu banyak, segini tuh. Ada banyak banget sebenarnya, cuman nggak tahan, tangannya gatal ya. Matilde, dan Matilde panas. Sekarang kita pulang, cium. Dapatnya lumayan, satu porsi makan terus segini, karena nanti ini dia bakal jadi banyak karena kita akan potong-potong, kita belah jadi dua yang besar-besar, terus kita masak di rumah. Oke, teman-teman, sekarang kita naik ke atas, bisa? Hati-hati. Ya, good girl. Sekarang kita pulang. Lewat mana? Lewat sini, Mehor. Agustus dan hari Minggu. Pantainya penuh sama orang. Tuh deh, teman-teman. Kita kalau ke pantai, kita ada akses sendiri. Tinggal masuk ke sini. Tapi kalau ramai gini, kita nggak suka. Kita lebih suka kalau tenang sore hari atau pas pagi-pagi banget gitu, yang pantai cuman milik kita. Yang aktualnya yang sebelah sana itu biasanya yang make, yang di tempat dekat saya cari Ortegias itu biasanya kita orang-orang yang punya apartemen di sini yang pakai, yang tinggal di apartemen. Terus sebelum masuk ke apartemen, di sini ada tempat untuk cuci kaki. Karena kan kalau dari pantai kaki kita kotor, teman-teman. Yang bersih, nak. Bersih, oke? Okay? Kakinya belakang nih. Kamu tahu ini apa? Ini botol kristal. Karena dia sudah lama, terus kena ombak, kegesek-gesek pasir, jadinya seperti ini.
Fatih deh, mau Gibi bilang apa sama Papa? Papa, surprise. ¿Sabes limpiar, ¿eh? Mira, mira. Qué guay. Mamá, ¿cuál es el restaurante? Halo teman-teman, ini sore ini kita mau makan, bukan sore, sebenarnya ini malam, sudah jam 9. Kita mau dinner bareng teman-teman di sini, di kayak warung pinggir pantai gitu. Kita lihat ya teman-teman suasananya nanti bareng teman-teman di sana. Ayo sayangku. Jam 9 malam dan orang-orang dia baru mulai pulang dari pantai, teman-teman. Kalau di Indonesia orang-orang tidur, di sini orang-orang baru pulang dari pantai. Still lying. Ya. Dan mataharinya masih tinggi banget. Tuh, masih tinggi. This is the Dolphin Street. And I think must be because from that way you can see dolphins sometimes. Yeah. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, bien. Pasando la tarde, hace un día muy bueno, ¿verdad? Sí, verdad, un día muy bueno. Hasta luego. Ini tempat kita makan teman-teman, namanya Eulogia. Pero qué elegante se ha puesto Dewi. ¿Qué? Ah, gracias. ¿Y Sofía dónde está? Se encontraba un poco mal y se ha quedado en casa. ¿Solo quieres cenar un poquito? Sí. Aquí sobra uno. It's the way that they cook sardines and octopus and prawns and other fish like sibas. Teman-teman, ini khas dari Provinsi Malaga, namanya Espeto. Jadi dia kayak ada kapalnya gitu. Terus ini dia pasir, teman-teman. Terus di ada kayak kita bakar-bakar lah, cuman biasanya pakai apa formatnya tuh kayak kapal gitu. Terus seafoodnya itu dibakarnya di pinggir apinya, seperti ini, teman-teman. Ini khas banget. Sarden yang dimasak begini khas banget dari daerah sini. Ini kan lagi nunggu, ada dua orang teman lagi yang belum datang. Itu meja kita di sebelah sana tuh, teman-teman. Tú ya con sardina, sí, 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 pero bueno, yo con tres sardinas tengo. Claro, yo quería traer un espeto 40. ¿De algo tú quieres sardina? Sí. Espera, que queman. La tengo ahí, otra, que queman, Abril, que queman. Para mejor te pedimos algo. Ini sardennya tadi, teman-teman. Kontrem media tampoco es. Ini satu tusuk begini. It's not a 300 set that is seaweed.
I don't like tortilla. Because very strong, no? Very strong for me. Yeah. I prefer sardina. Sardinita. ¿Cómo se dice sardina en inglés? Sardines. Sardines. I like sardines. ¿Ya han pedido? Sí. ¿A nadie se nos ha pedido, no? Sí. Puta. Pero media. No, me pedí el calamar entero, frito medio. Me pedí media de tortilla, media de esto, media de colores y media de bocarales. A ver, Nacho, Nacho, cuando vamos, siempre cuando vamos en grupo y alguien lleva niños, eso no pasa. A ver, es que la tortilla la hemos comido entre todos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nacho! ¡Adiós! ¡Nacho! ¡Pasa solo, eh! ¡Adiós! ¡Adiós, papá! Nacho masih stay di sana sama teman-teman. Saya sama Fran, sama Abril, sama Matilde tadi pulang duluan teman-teman. Sekarang kami istirahat dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!